Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Son of Groom, kelas S1 TRM 4503. Perkenalkan, nama saya Rafael Vigo Mukin, dengan NIM 77082100051. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan dan menjabarkan mengenai produk AR yang akan kami buat. Kami mengangkat sebuah topik, yakni Indonesian Traditional Musical Instruments atau alat musik tradisional dari Indonesia. Hal yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema ini atau topik ini, yakni kurangnya kesadaran atau minimnya pengetahuan anak-anak bangsa ataupun bahkan mereka yang sudah berusia lebih terhadap alat-alat musik tradisional yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Maka dari itu, dengan adanya produk AR yang hendak kami bangun ini, kami berharap bahwa produk ini akan bisa membuat masyarakat luas, masyarakat umum menjadi lebih paham, mengerti, dan tahu, dan juga sadar akan keberadaan alat-alat musik tradisional yang menjadi harta karun nasional bagi Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi judul yang kami ambil untuk proyek KR ini adalah alat musik tradisional Indonesia. Nah, jadi kita berencana untuk membuat ini tuh dalam bentuk buku yang dimana satu halamannya itu berisi target AR-nya dan sebelahnya lagi itu adalah penjelasan mengenai alat musik tersebut. Nah, itu juga dalam AR-nya juga akan ditambahkan mungkin untuk play suara. Jadi itu juga kita nggak cuma lihat doang, tapi kita bisa menambahkan suaranya. Jadi pengguna bisa mendengar suaranya. Suara dari alat musik ya. Oke. Oke, dengan demikian proyek yang telah kita kerjakan selain untuk mengenalkan beberapa alat musik tradisional di Indonesia, kesimpulannya, semoga dengan proyek ini, selain menampilkan proyek secara 3 dimensi, dapat juga memberikan audio, kan gitu? Nah, sekarang. Oke, jadi oleh karena itu, video yang dapat kami sampaikan, kita dari kelompok Son of Groom, dan saya Fredrik Daniel. Dan saya Fathir Najib Pamungkas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.